Halo guys, penonton setia Komedi Kincir Official, balik lagi nih. Jadi di sini gue pengen ngadain acara tanya-tanya lah, kalau bisa dibilang ya kan, tanya-tanya. Di sini gue nggak sendirian, gue ngajakin biasa GPI Jawa Pacul Ijul. Jadi gue pengen nanya-nanya di bertiga dan di bertiga juga, di berdua juga bisa nanya gue balik. Oke langsung aja nih, gue telepon siang guys. Halo, iya Mangga, gimana? Sinilah. Ngapain lagi kalian nanya? Sini gue pengen nanya-nanya sama lu. Biasa basecamp. Oke. Sip. Kita tungguin aja guys. Salam. Kamane enak banget nih. Enak pan, kopinya dikit. Kopi tinggal dikit ya. Kita lagi ngapain? Mantengin laptop aja. Mantengin laptop aja. Iya. Oh ada kamera juga. Halo guys. Jadi sini gue pengen nanya-nanya brand sama lu. Boleh, boleh nanya apa nih? Tapi ntar lu juga bisa nanya ke gue, mau nanya apa gue bebas. Gue tanya balik ya. Iya. Ini gue gak dipanggil sih, Jul. Ini kayaknya kurang, ini kurang ya. Iya kurang, panggil Jul. Kurang lu, biarin. Teleponnya ya, Brie, kota gue udah mau habis. Oke. Oh, itu pertanyaannya? Iya. Selatuh gunanya apa ya? Kan dibilang buat pantangan doang. Oh, pantangin doang ya. Jul lama. Iya, biasa dia. Oh, baru dia mau ngomong. Oh iya. Wah, panjang boleh. Kenapa nih, Bre? Cuk. Waalaikumsalam. Apa? Ada apa? Ada apa? Assalamualaikum, udah. Iya. Ya, gue pengen nanya-nanya nih, Cuk, sama lu berdua nih. Sama si Jongke. Iya, Bre. Tapi ntar lu bisa nanya ke gue balik. Oke nih. Nggak, lu, Dip. Kenapa lu? Alhamdulillah, masih puasa. Alhamdulillah. Insya Allah, puasa. Dulu puasa-puasa udah kopi lagi. Coba nyicipin dulu. Enak juga ya ternyata. Enak juga. Iya. Ini langsung buru-buru kita tuh. Ntar lu mau nanya dulu nih, kenapa JPI gak syuting-syuting? Gimana sih tahu? Iya. Iya juga ya. Iya JPI gak syuting-syuting. Ini syuting bre. Enggak, kemarin mana lagi pandemi. Oh, pandemi. Enggak boleh. Itu juga udah mau lebaran nih. Boleh sama pemerintah. Iya. Udah, kita ngikutin peraturan pemerintah ya. Iya, langsung aja. Langsung aja. Iya. Mau ke mana? Tapi gue nanya Bang Ijo dulu. Mbak, gue yang pertama datang masa Ijo yang ditanya sih. Enggak apa-apa lah. Saya lama kedua. Bang, lu kerja kan? Enggak. Kemarin katanya lu kerja. Nah, kalau kemarin kerja, sekarang ke tanggal merah, cuy. Oh, iya, tanggal merah ya. Ini bengke. Dapat duit kan lu kerja? Enggak. Kemarin belanja itu sama Debi. Kalau akhir bulan iya dapat duit. Oh, iya. Gimana sih lu nanyanya? Lu kalau nanya bener jawabannya. Terus lu ngapain main YouTube? YouTube. Ngapain? Ngapain lu? Hiburan aja gitu. Kan ibaratnya orang terhibur, gue juga terhibur gitu. Jadi teman diri yang nonton iya. Terhibur dong ya. Iya. Jadi gitu. Kalau misalnya terkenal nggak mau duit ya? Mau lah. Oh, gitu. Ini si Cul. Oh, oh, iya. Lu emang udah terkenal? Oh, belum. Kayaknya terkenal sama-sama, Bre. Aduh. Dari sini nggak ada yang beda, beda kulit gue doang. Oh iya. Nih yang kedua buat lu, Bre. Menurut lu nih, ini kalau ini buat gue. Menurut lu, gue kurangnya apa nih di Komedi Kincir Official? Kurangnya apa sih? Lu kurang ganteng. Satu. Dua. Udah gitu kalau lu ada syuting, kurang mulu deh lu. Apaan kurangnya? Jamnya kurang kurang datang, kurang telat lu, kayaknya kurang kesiangan. Oh kurang kesiangan, berarti ada kesiangan mulu nih? Iya, lu kesiangan mulu. Bener ya? Iya. Oke, gue siap, gue siangin lagi, oke siap. Nah, kurang siang lah. Pertanyaan kedua apaan? Itu tadi pertanyaan kedua menurut lu kurang gue. Nah, gantian tuh. Aku mau nanya nih. Apa? Nanti jual dulu deh. Gue lagi ya.
Ya kan gue dulu di sini. Itu gue aja. Itu pancuran gue jadi pakai. Sebenarnya Jul, lu kerjanya apa sih? Gue kerjanya iya. Hari kerjanya itu utang komputer. Sebenarnya sih gue dikerjain sama komputer deh. Dikerjain? Kasian amat. Setiap hari megangin komputer aja. Boro-boro komputer megangin pundak gue. Iya, megangin mus-mus lu ya. Iya, gue megangin komputer. Kalau lu gak ada kerjaan dong? Lu gak ada kerjaan? Gak ada, apa ngerjain orang. Tapi belum keluar nih. Oh belum? Satu lagi, gue di gudang bre. Ngapain tuh? Biasa nyempet-nyempetin spare part. Kalau misalkan ada customer, beli, baru gue keluarin spare part. Kalau gak ada yaudah. Mengong? Ya diem aja. Ya udah kasihan awas. Iya. Nah, pertanyaan kedua. Lu punya pacar gak sih sebenernya? Dulu pernah punya pacar, tapi gue diputusin mereka. Sedih amat, siang. Sekarang belum punya lagi. Belum punya lagi? Nah, pertanyaan ketiga. Lu bermain di Komedi Kincir sebagai Ijul. Peran lu sebagai Ijul. Itu gampang apa susah? Menurut gue, sebagai komedian itu susah bre, karena gue sendiri diajarin sama Bang Zidan. Kalau gue kagak dibimbing. Apa itu? Kode ya kayak kode. Itu gue nggak akan ngerti bre. Gue nggak akan ngerti, gue harus kesini, gue harus kesono. Makanya gue harus banyak belajar bre. Bang Zidan siapa? Bang Zidan ya. Kita lah. Habisnya namanya itu prosedur. Abis. Sutan darah. Sutradara. Sutan apa Pak Sutan kali? Iya, apa sih? Itu Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Yang mana? Sutradara. Sutradara. Jadi gitu. Jadi kalau plus sekaligus kameramen. Penulis, pengarah. Pengarah ya, kameramen. Iya, banyak ya ngomong-ngomong Mark juga. Iya. Sekarang lagi main. Maruk dong. Tapi emang dia bilang susah kalau di belakang di belakang sama depan kamera. Susah. Iya. Dia juga ngedit lagi. Iya, pusing loh. Terus tangannya mau taruh mana? Makanya masa iya dia belajar juga. Tanyain gue buat pacul. Gue ditanya. Jangan ditanya, bre. Lu hasil orang mana? Enggak tuh. Kalau emang benar nih, gue mau ngasih nih. Gue emang hasil orang Jakarta. Tapi gue punya darah Ambon dari waktu gue. Mau gue Betawi. Banyak yang malu ya? Iya benar. Tapi sebenernya gue blasteran bre. Betawi, Ambon, Jawa. Lu yang rakus gue rasa. Ke gue, bagi-bagi lah, ini udah Betawi. Lu mau Betawi juga? Iya benar. Iya, jangan rakus deh. Iya, satu deh, satu. Yang pengen, iya. Kita mah menempatkan aja, gue di Jakarta, gue di Jawa, di Jawa. Sebenernya itu namanya Indonesia. Iya. Beragam-beragam suku bangsa. Oh, Bineka Tunggal Ika. Indonesia ya, bukan siapa? Iya lah. Bang Jul, Indonesia. Asli orang Betawi kan, Bang? Iya. Asli orang Betawi. Betawinya mana? Dari Cengkareng. Oh, Cengkareng. Kincir ya, kincir. Oh, iya. Kincir. Gue dari tadi nggak ditanya. Iya. Oh iya, gue punya pertanyaan buat lu, bre. Apa itu? Pertanyaan gue gini. Ide siapa lu bisa ngajak kawan seperti gue ini yang jelas-jelas kagak bisa main atau berkomedi dan di komedi dulu, ini dulu. Gitu. Lu gerak aja lu gini gerak ini cuaca adem ya outdoor lu ini kalau orang tuh gitu suka gerah. Oh full ya gerah ya. Kalau udah outdoor lu sebenarnya kulit itu panas apa dingin sih? Dingin nih. Kenapa tuh? Tapi kelamaan panas. Oh, iya. Kulit Gulino. Udah jawab lu. Nah, apa pertanyaannya? Tadi ide siapa lu bisa ngajak kawan seperti gue main di Komedi Kincir ini. Sedangkan lu tahu gue beri gue kagak bisa komedian gitu. Komedian. Jangan begini. Oh, iya. Komedian gitu. Lu harus main gimana ya? Lu buktinya deh main. Iya, udah 10 episode. Iya, 10 episode lo Komedi Kincir lo. Iya kan? Gimana gak bisa main? Lu bisa, lu ada bakal berarti. Cuman pembelajaran aja, bre. Iya. Terus idenya ide dari siapa tuh? Idenya? Idenya ini dari lu sendiri. Jadi kan gua ini jadi gue yang ngomong nih. Lu tahu lu siapa yang ngomong? Oh, gue yang ngomong. Oh, gue yang jawab. Iya,
kenapa komedi kincir? Awal idenya ya dari lu orang gitu. Karakter lu orang. Ya cuman gua enggak pakai dia sebenarnya. Banget. Terus sebenarnya mesin cuci apa sih? Hah? Itu. Apa ini namanya? Apa? Steriska. Steriska. Itu lu setrikaan. Oh, kan? Gimana sih lu? Ke Cul, kesek bau. Ya elah, lubang semen. Lubang semen kecil dong. Iya makanya. Apa lagi ya? Oh, iya, gue nanya sama lu nih. Umur lu sekarang berapa ya? 16 kan? 16. Coba cewek-cewek. Jalan cuman panjang apa mundur ke belakang? Oh iya. Nyamping kayak kepiting. Jalannya nyamping kayak kepiting. Terus sekolah-sekolah masih sekolah, kan? Masih sekolah SMA. SMA. Sekolahnya di luar atau di dalam? Di dalam lah kalau hujan. Berarti kalau nggak hujan, madol dong. Iya dong. Sekolah SMA kelas berapa? Kelas 2. Naik kan? Kalau turun ntar gue suruh panggil kepala sekolahnya. Naik dong. Naik kan? Naik. Tapi pas di atas gigitin cuma bang. Lu mau naik pohon? Gue nggak diajak ngobrol. Gue nggak diajak ngobrol. Ini aja. Mumpung ada kamera, ya kan? Kasih pertanyaan buat para penonton, komen di pinggir, kocir-kocir, komen di bawah, mau nanya siapa nanti dijawab sama kocir. Okay. Hashtag nama kita bertiga JPI. Iya. Hashtag JPI. Nah, sama buat kalian yang mau tahu siapa penulisnya, siapa pengarangnya, nanti bakal ada. Itu di satu paket, di satu orang. Oh iya. Oh itu satu paket. Keren, ada beda ya, terus beda yang. Kalau kita beda ya, megang kamera sama sekolahnya beda. Boleh datang nanya-nanya. Tulis aja di kolom komentar. Hashtag JPI underscore pertanyaan. Ya pertanyaan, buat kocir-kocir. Nanti juga boleh tanya, Pak RT itu siapa? Pak Ustadz itu siapa? Ya kan? Itu nanti lagi, Aisyah itu siapa? Sama Khadijah, pemain baru di JPI Komedi Kincir. Oke. Ya udah, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komedi Kincir. Hey, ini enggak ada lagi pertanyaan. Ada sebenarnya nih, gue pengen nanya lagi. Apa buat lu, Jul. Keseruan apaan pas lagi ada di Komedi Kincir? Keseruan tuh. Keseruannya sih gini, Jul. Nek, pada saat kita kumpul, apalagi itu bulan puasa. Lu pada makan, itu seru gitu. Seru ya? Sebelum bulan puasa. Iya, sebelum bulan puasa. Ya, kita bisa makan bareng. Terus kita bisa berbagi motivasi, semangat, dan satu lagi apa tuh? Berbagi kopi. Oh iya sih, ngomong-ngomong kopi masih ada kopi. Kopi gua habis, kita bisa bersatu bre. Ini lu buat lu nih, buat lu pesan dan kesan saat lagi ada di Komedi Kincir Official. Pesannya buat JPI, buat Kocis Lover. Oh, buat kesempat Kocir Lovers. Tonton terus pesannya. Ya kan, dukung terus Komedi Kincir supaya makin sukses. Amin. Bisa menghibur teman-teman di rumah yang lagi santai di kena karena wabah ini di rumah ya kan, di rumahin semua kan. Rebahan. Ya rebahan, kita lawan corona dengan tiduran. Ya benar. Nah, terus kesannya? Kesan. Apa hal apa yang paling berkesan? Hal yang paling berkesan. Ya pokoknya kalau nggak ada lu nggak rame, ya kan? Intinya ngumpul, kita berkarya bareng. Itu pesan bre, ini kesan, hal kesan. Kesannya, oh, iya. Kesannya. Kesannya nggak pernah lu lupain. Oh, iya. Ya kalau lagi ngumpul pokoknya yang tadi Bang Ijo bilang. Oh, lu masih jauh. Iya lu. Boleh dong bang, ya kan? Habis nggak ada lagi bang, di otak bingung. Iya benar. Ya kan kalau lagi seru nih intinya gitu, kalau asik-asik, ya kan? Kalau nggak asik sendiri-sendiri gitu. Iya. Main gitu ya. Enggak, itu nggak asik. Kalau ngumpul sebenarnya kita nggak asik begini. Kita makanya ada tuh makanya hal suatu berkesan dan suatu hari nanti kita kumpul kita bisa bercerita, bukan kita main mobil. Suara apa tuh? Tok 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 tok. Ya sih. Kau mati bangun rumah. Lu kesah, lu berdua. Nah, lu lagi syuting. Kalau kesannya bukan kesuk lah. Bukan kesah ke lu. Kalau kesuk. Kalau kesah lu. Kalau pada saat main banyak gangguan, Pak. Apa sih? Itu diungkapin aja. Entah itu berkesan sama sutradara, sama kameramen, sama talent, sama talent. Banyak gangguan. Banyak gangguan, dari nyamuk. Nyamuk. Kan syuting siang, bre. Oh, siang ya? Iya. Gue ngerti malam dulu. Oh.
Pengennya buru-buru malam. Dia udah lama puasa, bre. Dia makin hari makin bagus nih karakternya. Dia kan jadi ini gak dapet cewek buru. Jadi anggap dia tuh malam mulai, bre, ya. Jadi mimpi terus. Padahal mati berjarang. Iya, lu kisah lu apa, bre? Kisah gue. Lu kisah. Lu apa? Lu, jadi lu keluhan lu. Keluhan gue? Iya. Keluhan gue kalau sama teman-teman pemain. Kesiangan sih. Itu gue juga sih kesiangan. Nah, itu lu satu belah pihak apa semuanya nih? Kayaknya semua pihak. Iya. Kesak. Yang kesiangan ya kesiangan. Ya lagi sibuk sama anak sibuk. Ya, tadi kan dibilang cuma pacar. Oh iya, cuma yang pacar. Aduh. Oh iya. Kalau lu mah iya bre, nunggu di jenggotan. Jenggotan lu. Emang kalau jenggotan kenapa ya? Tua. Nah, kalau kisah, kalau kisah gue, ya gue resah aja sih. Resah apa sama kisah sama gak sih? Resah. Gak boleh ya. Kalau kisah apa ya? Kisah. Keseharian lu aja lah. Iya, keseharian gue. Keseharian lu kayak biasa kerja. Kalau syuting ya di hari Minggu doang sama teman-teman ya. Emang dari awal juga sutradara juga bilang kita janjian syuting Minggu ya. Jam sekian. Bisa syuting. Jadi hari Minggu kita bikin karya, ambil main, ngumpul ya kan. Jalan pun itu doang. Kalau di hari biasa kerja, ya kan. Dikerjain mulu, sama kerjaan. Ngurus anak. Ngurus anak kalau lagi ada waktu. Terus ngurus bini kalau ada waktu. Baru kalau ada waktu doang. Astaga. Ajarin yuk. Oh ini sebenarnya gak boleh ngomong sama gue. Ini lu berdua lagi. Karena dia unsur kekeluargaan. Ini kapan nih jam kan nih? Udah lapar ya? Kita udah nongkrong gak ada kopi. Dia jalan apa gak kopi? Ini kopi. Tapi Jil kacau lagi halangan. Gak bisa ngomong dulu. Lagi main ya? Yang lagi main siapa ya? Kita berdua bre. Aduh. Ada lagi gak cuy? Pertanyaan buat gue. Kalau gak ada udah kita tutup aja. Kok lu jadi juru sih Jun? Ini acara siapa? Acara lu kan? Bukan. Gue diundang doang suruh sini. Terus? Deh, ini aja kasih pesan dan pesan buat teman-teman Komedi Kincir. Ada wajib ulang dari pesan kita kasih pesan buat teman-teman pemirsa di rumah ya kan, buat penonton setia Komedi Kincir. Bantu ngomong dong, pesan nih, pesan gue nih buat lo semua. Kalau nonton jangan klik dua kali ke kanan, itu nurunin jam tonton kita ya. Kalau mau tonton ya share dikit ya. Tonton deh dari satu, dari menit ke satu sampai full. Subscribe, like, komen. Share. Klik tombol loncengnya. Komen di kincir nih. Kalau misalnya ngeliat beranda ke bawah ya kan. Scroll. Udah pencet aja dulu Komedi Kincir lah, tinggalin bentar. Cuma 8 menit aja menit deh. Komen yang baik-baik. Yang positif komen. Membangun. Apa sih Komedi Kincir ini awal mulanya dari mana? Nah, itu yang pertanyaan lagi tuh. Langsung nih. Suara ada ya. Kalau Komedi Kincir awalnya, gue mikir ya, gue lagi mikir tadinya 5 bulan sebelum bikin Komedi Kincir, bikin tulis cerita dulu ya. Dan cerita gue mentah gitu. Terus gue referensiin ke salah satu seseorang ya kan, dia kerja di perfilman. Gue referensiin tuh cerita gue Komedi Kincir. Tadinya bukan Komedi Kincir, gue buang. Apaan tuh? Kayak film-film genre komedi yang telanya juga sebenarnya salah satu di antaranya dia gitu kan. Referensiin Komedi Kincir tanggal awal Januari lah ya, kita awal Januari akhir Januari ternyata masuk Februari. Seminggu gua berani untuk tadinya lagi ngobrol santai nongkrong ada salah dua orang, terus gua
kasih ide cerita gua. Ya tapi dapat ide cerita yang gua tulis. Lu selama juga lu biar di itu lagi ya. Lu selama bre kalau enggak ada pulpennya. Itu mah kagak ditulis. Di situ ceritaku kurang. Yang emang gua pikir juga emang menurut gua kurang. Akhirnya gua refleksi, gua kasih ke orang itu. Dirapin, dibenerin dan jadilah komedi kincir. Ya. Dan terjadinya apa terbuatnya komedi kincir ya? Kali pertama upload video tanggal 23 Februari 2020. Tanggal 23 Februari 2020 terbuatlah komedi kincir sama satu sama seseorang dan pemainnya dan waktu itu gue belum calling dia waktu itu masih gondes. Gondes ya, cuman gondes lagi banyak kerjaan dia sibuk keluar kota di luar kota kira ini kita panggil gue siapa siapa bang tadi kenal gak sih lu ini anaknya itu deh kakak itu nah itulah nah, ini itu pentingnya kenapa lu bisa kepikiran gitu kenapa lu bisa kepikiran karena di RT 09 itu pasti ngatur walaupun orang tidak ada di mari pasti ada tahu di mana orangnya orang gimana ada bukan warganya ya bukan warganya makanya kita cari RT 09 itu kita jadi datanya tuh yang mana idon ya kan mana ketemu orang hitam model barang terakhir dapat dan karakternya dapat. Kenapa bisa di judulnya bisa komedi kincir? Kenapa enggak yang lain gitu, Bang? Tadinya mau komedi komedi apa ya, Bang? Komedi ombak yang muter-muter. Enggak, awalnya bukan komedi kincir. Tadinya kayak model mau bikin official channel. Nah, berhubung gue bertempat tinggal di kincir, gang kincir, jalan kincir, kincir raya. Nah, udah, jadilah. Udah komedi kincir aja nggak usah ribet-ribet enggak bagi lu nambahin ofisialnya ya gitu ya kayaknya situ udah gitu komedi kincir jadi gitu kocir lover buat para penonton setia kocir yo guys jangan lupa subscribe Penasaran kan siapa di balik layar ini? Tunggu video berikutnya. Siapa tadi suara tadi tuh ya yang nanya muncul. Kocir. Deh bang, lu barangkali mau nyari cewek. Buka lo apa dibuka lowongan gitu. Dibuka pendaftaran. Apaan? Nah, ntar dulu. Kita lagi enggak pengen cewek di. Jabre, gua mau nanya nih. Jabre lagi nih. Jabre ini berperan sebagai apa sih? Jabre. Berperan sebagai orang yang sebenarnya orang agak blow-on suka garuk-garuk kepala dia punya karakter yang suka garuk-garuk kepala kalau nongkrong udah gitu senyum mulu smile alias nyengir pernah sih nangis pernah ya itu yang bilang itu si Jabre karakternya kurang lebih seperti itu agak orang-orang agak blow-on orang-orang agak ya berkarakter lah dia punya karakter yang suka garuk-garuk kepala kayak orang kegatelan garuk kepala ini kan oh, iya karena itu kegatelan kita rutin nah, kalau lu Jul apa tuh iya berperan sebagai apa sih Jul kalau itu Jul sih berperan karakternya seorang yang nembak cewek terus tapi kagak pernah dapet lah bucinan kebucin deh kejar-kejar cewek gak pernah cewek bukan cewek kelapa mulai saya kelapa mulai bensin lo habis bensin habis gitu pede sih udah keborosan udah ngap ya lah ini jangan mulung ngap ya udah ngap ya hari ngap ini jangan mulung ngap ya seperti gitu lah karakternya cowoknya iya terus kayak cowoknya tapi gak pernah dapet cewek iya sih paling kadang hijau ya tapi yang punya sedih aja ngelapin di sini. Nah kalau lu Cul? Oh saya bang, oh saya nih di sini kayaknya perannya tuh lebih ke centil ya, ribet ya orangnya. Perempuan atau laki sih? Makanya, kalau menurut saya nih peran saya ini petakilan kan? Iya, petakilan ya kan. Nah, ambil saya petakilan orang hitam. Nah, orang itu paling pede deh di antara dua JP ini, ya kan? Oh. Di antara JP ini yang paling pede dia selalu menang kan? Lu ya selalu menang dalam hal apapun karena anak buahnya cingokem bosokem oh, iya. Anak buahnya ya pakai kalung besar besar kan kalau dia kayak preman
Ya, itu paling kalau dapat kerjaan juga enggak jauh-jauh dari leasing. Kalau benang apa? Layangan nih. Oh, layangan. Iya, lagi mau layangan ya. Itu ya kurang lebih begitulah. Jadi, ya teman-teman biar penonton biar lebih dekat lagi apa ya? Ayo, biar penonton lebih dekat lagi. Mana yang Bang Ijo nih? Ada jangan. Ini sebenarnya karakter tiap karakter enggak punya influence ya. Di karakter di GP ini tiga-tiga gak punya handphone ya? Gaptek ya. Tapi kalau nyatanya gak ada. Nomor handphone ya? Jangan. Nanti yang ono marah. Yang ono apa yang ini? Yang itu. Apa yang di sini? Banyak. Bagaimana itu? Ayo, apa lagi? Susahan mana acting sama nembak cewek? Ini nanyanya berdua. Ya buat bertiga. Oh, tiga. Dari gua dulu apa dulu? Jadi kita jawabnya satu kali satu kata. Oke. Susah acting. Bukan begitu. Ini susah acting kan tadi pertanyaan susah acting atau susah nembak pacar? Susah acting. Susah acting. Karena jadi kita jawab satu kata doang. Susah acting lo karena apa? Karena mencoba untuk satu kata. Jadi gua dia satu kata. Oh iya, oke. Okay. Karena dia laki. Karena aktornya susah untuk merangkap. Jadi gak susah kata, udah. Cuma itu beberapa kata. Karena kalau acting yang maksud sama nembak cewek nih. Kalau nembak cewek kan kita udah merasa nyaman dulu ya kan. Kita pokoknya kita tuh bisa belajar. Emang cinta dalam hati kita, lama rasanya cinta bang. Kalau nembak cewek di dalam ada rasa cinta udah lama dari waktu kita juga kita udah pernah ada rasa kasih sayang. Ini pas udah gede itu bisa sama cewek. Nah kalau syuting ini nih bang, acting ini kita kan dari kecil gak bisa belajar acting kan. Kita baru pertama kali bisa ada di depan frame show ini. Iya kita belajar bareng-bareng. Oh siapa dia? Ini susah acting lah daripada nembak pacar. Kalau nembak pacar, gue sebelum nikah nggak kehitung. Jadi kalau nembak pacar, jujur susah nih. Nggak kehitung. Nggak punya. Gitu. Bang, saya mau nanya nih yang di depan, yang belakang kamera nih bang. Kenapa sih nggak mau di depan kamera bang? Depan kamera itu susah ya? Susah ya? Gak segampang itu. Ntar masuk itu foto Yusuf yang ngomong Bang Idan. Matanya ditutupin pakai hitam. Jadi biar penasaran dulu. Jadi sebenarnya emang kita dari awal emang gak bisa acting ya? Gak jago main. Kita belajar bareng-bareng. Di Comedy Kitchen kita belajar acting. Buat menghibur niatnya, buat menghibur teman-teman yang lagi kena pandemi, kita juga kena ya? Jadi, kocir-kocir. Buat kalian semua kocir-kocir lovers, sekian aja kan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis guys, tanpa biaya apapun, nih kak. Gak apa-apa kok kalau kalian nggak mau, yang penting kalian subscribe yo. Buat ini guys, see you, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.